Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudah berapa lama kamu bergumul dan menunggu jawaban dari Tuhan? Seberapa teteskah keringat yang keluar saat kamu sedang bekerja? Dan sejauh mana kamu melangkah untuk mencapai tujuan hidupmu? Ada kalanya Tuhan membawamu ke tempat di mana tidak ada harapan untuk hidup. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada di sana bersama denganmu. Ketahuilah bahwa hidupmu tidak akan selamanya ada dalam kesusahan. Tapi saat ini mata Tuhan sedang tertuju kepadamu. Hati Tuhan ada untukmu. Dan tangan Tuhan sedang terulur untuk mengangkatmu kembali. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Dan percayalah, semua yang kamu rindukan akan terjawab pada waktunya.